kesempatan jadi kita tentu bisa diskusi dulu apa yang mau disampaikan. Karena saya juga terus terang baru berkomunikasi dari hari ini, saya masih berada di Sumatera Utara. Jadi kita sudah janjian sehingga tadi kita diskusi. Baik, pertama Ibu Eni juga akan juga intervensi karena keluarganya dari kampung data, ya Bu ya, dari ini ada Sinta. Dan manajer juga akan segera berangkat ke puncak ya, karena Amanda ada di sana. Pertama, titip salam dari Amanda. Beliau, tadi berita itu, dia sedang syuting untuk tayangan malam di program Ikatan Cinta. Nah, teman-teman sekalian, setelah diskusi dengan Ibu Eni, selaku perempuannya dari Amanda Manopo, dan saudara Riko, selaku manajernya, dengan saudara Riko, Amanda Manopo, dengan tim saya, ada Bina, ada Riki, ada Hati, dan Khalid, Salim, itu kami menyimpulkan bahwa pertama, setelah melihat begitu grafiknya naik, Amanda Manopo ini sekarang kalau saya istilahkan dia itu seorang aktris muda 2015 yang lalu itu Nikita Willy, kalau hari ini itu Amanda Manopo, itu persepsi saya ya, yang banyak menangani. Karena itu maka usia Amanda hari ini baru 21 tahun, tetapi pada usia 19 tahun 3 tahun yang lalu Amanda Manopo ini sudah berhasil mencuri perhatian publik, tampil di sinetron apa namanya? Nebula. Dari sinilah mulai produser-produser melihat Amanda Manopo yang punya talenta khusus menjadi aktris pop Indonesia seusia dia. Bang, langsung bentar. Langsung intinya aja bang. Bukan. Saya ini ngomong harus hati-hati sesuai permintaan klien. Kalian nanti kalau saya jelasin. Nah, begitulah. Jadi nanti saya dikomplain sama klien. Lanjut, ya, lanjut saya bang. Hati-hati. Yang kedua, setelah itu karena anak dari Ibu Heni yang bernama Amanda Manopo masih sangat belia, maka dia melihat anaknya ini perlu dijaga secara hukum. Karena itulah dia berdiskusi dengan keluarganya, Pak Peter Manopo di Sumatera Utara, teman baik, menghubungi saya, Bu Heni menghubungi saya, Riko juga. Maka per hari ini Amanda Manopo menjadi kuasa hukum tetap kami, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum dan dia sebagai klien tetap kami, untuk dijaga dari pertama kami melihat, Ibu Heni juga melihat, manajernya juga melihat banyak postingan-postingan yang bernada pengancam, dan ibu khawatir jangan sampai terjadi kepada anaknya apa yang dialami oleh Fia Palem, mobilnya dibakar. Nah, karena itulah makanya ada postingan yang ini itu nggak usah ini. Bang, abang. Baca bang. Ini apa tuh bang? Bacain bang. Kanan. Jangan. Bacain bang. Nah, di sini kan dia nulis pengen gua bunuh tuh si Atun, tapi takut di penjara. Ah, nggak kali ada akal emang tuh orang say. Ini kita lihat ini dari Yuyuno Nurbaya 7 ya. Kemudian ada 989 tayangan dan ini ada banyak komen. Nah, ini sudah diamati ya Bu ya. Diamati dan per hari ini kami akan amati juga. Akan amati juga bahkan tokoh pemuda Indonesia. WA saya tadi
ternyata beliau itu penggemar juga. Penggemar juga dari Ikatan Cinta ini. Jadi beliau kaget, ada apa? Nah, hal-hal yang seperti ini kami akan amati postingannya. Kalau 1-2 kali terus, berarti ada niatan. Di hukum namanya menstreas. Ada niat jahat, ini harus kita sebut terus. Kalau itu kita anggap akan mengganggu kenyamanan Amanda, tentu kita akan ambil tindakan hukum. Itu satu poin. Poin yang kedua, terkait dengan fitnah, pencemaran, dan lain-lain. Kalau itu terjadi, ada yang merusak nama baik dia, ada yang mencemarkan nama baik dia, maka itu akan kami ambil tindakan hukum. Sepanjang hari ini, Amanda masih memaafkan. Ya Bu ya? Masih memaafkan. Tapi ke depan, per hari ini, kami tidak akan toleransi. Karena kami ingin Amanda menjadi seorang figur pekerja seni yang baik dan tidak diganggu. Saya kira. Pada prinsipnya sebenarnya kita juga nggak mau apa namanya nggak mau itu saya apa namanya kekuasa hukum, cuman kan kebetulan saya punya keluarga besar Manopo yang mereka juga kan pasti melihat gitu ya semua apa namanya tulisan-tulisan di Instagram gitu, jadi makanya mereka harus mengklarifikasikan gitu. Jadi kita ya memang kita kan nggak semua orang kita bisa resmi bisa suka gitu kan, pasti ada pro dan kontra. Nah kalau seandainya yang kontra itu harus lebih bijak gitu loh, jangan apa namanya jangan tulisan-tulisannya itu yang bisa membuat anak kita jadi apa namanya ada rasa ketakutan. Dia kan bekerja, dia pemain gitu, itu aja sih. Saya berharap kedepannya jangan ada lagi lah ya gitu ya kan ancaman tulisan itu yang apa menyudutkan dia gitu, karena kan orang luar kan nggak tahu, yang tahu kan keluarga, tahu anak kita itu gimana kan kita yang tahu. Saya juga nggak pasti, saya juga sebagai orang tua mau anak saya itu yang baik gitu. Aja sih Amanda nggak mau kok, dia nggak, memang dia nggak suka, maksudnya ya sudah lah, legowo aja kalau orang Jawa bilang, tapi kan saya sebagai ibunya, ya kan, masih ada rasa khawatir. Aduh saya, ya mungkin ada arsip yang, tapi saya pikir nggak penting, yang nggak perlu aja, cuman yang ini maksudnya ini nggak tahu ditujukan ke Manda atau siapa, akun itu siapa, kita nggak ngerti ya kan, itu aja sih. Jadi ada beberapa kali ya, mungkin kalian juga wartawan pasti lebih tahu lah. Saya kalau masalah syuting mungkin manajer yang tahu karena dia yang selalu pantau dan saya juga pantau sih, tapi kan untuk kegiatan dia di lokasi syuting kan schedule semua manajernya. Tapi dengan komentar-komentar postingan-postingan netizen yang buat Manda jadi drop itu sangat disayangkan karena sangat mengganggu. Tuh kasihan, Mandanya lagi berkarya. Jadi kalau dibuat statement-statement yang nggak benar, itu sangat mengganggu buat Manda. Gitu. Pusing juga nanti RCTI. Buat netizen, gunakanlah sosmed yang bijak, baik, yang baik, yang mendidik. Kami tidak lagi mentoleransi kalimat-kalimat yang bernada ancaman, fitnah, dan lain-lain. Kalau itu lanjut, kita akan ambil upaya hukum. Ini warning dari kami, karena kami ingin klien kami ini berkarir dengan baik, nyaman, tanpa gangguan sebetul. Jadi mohon maaf cukup, tadi itu calon dari Amanda dan kita semua, ibu juga mau berangkat, segala sesuatu, cukup ya Bu ya? Baik, tapi ini ada hubungannya sama postingan ya. Saya nggak tahu, nggak ada. Nanti kalau misalnya kayaknya dia lagi masalah sama Billy. Enggak. Ada masalah nggak? Enggak ada masalah. Saya Billy sama Manda baik-baik aja.
Oke. Okay. Tapi kan itu masih sempat ngomong ke saya, Pak Rasman, Billy itu anak yang baik banget ya. Iya. Wajar. Tapi Amanda kayak terkesan dikekang sama Billy. Iya benar mas. Oh, itu dia kenal sama siapa sih mas? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.